Selamat datang di Desa Pasawahan, sebuah desa yang terletak di Kecamatan Takokak, Kabupaten Cianjur. Desa ini memiliki potensi besar dalam bidang pertanian, khususnya dalam budidaya seledri menggunakan teknik hidroponik. Namun, banyak petani di Desa Pasawahan masih menggunakan metode pertanian konvensional. Kurangnya pengetahuan dan akses terhadap teknologi modern menjadi hambatan utama dalam meningkatkan produktivitas dan pendapatan mereka. Untuk mengatasi masalah ini, sebuah program pengabdian masyarakat berbasis teknologi pertanian hidroponik. Program ini melibatkan kolaborasi antara Kemendikbudristek, dosen, dan mahasiswa Universitas Juanda. Bismillahirrahmanirrahim. Saya selaku ketua tim pengabdian masyarakat, program pemitraan masyarakat yang dinanai oleh Kemendikbudristek. Tujuan pengabdian ini yaitu untuk meningkatkan pengetahuan dan transfer iptek kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa mendapatkan pengetahuan dan keterampilan khususnya dalam penanaman seledri. Penanaman seledri ini menjadi iptek yang mempunyai kebaruan di Desa Pasawahan sehingga ini akan meningkatkan produktivitas secara kualitas maupun secara kuantitas, sehingga akan berdampak pada diversifikasi ekonomi bagi masyarakat. Assalamualaikum. Saat ini saya berada di Desa Pasawahan, Kecamatan Takokak, dan sedang berada di rumah pertanian hidroponik seledri. Dan pertanian hidroponik ini adalah pertanian hidroponik pertama di Desa Pasawahan dan digagas oleh para petani milenial. Mudah-mudahan petani milenial semakin sukses di Desa Pasawahan ini untuk pertanian hidroponik. Petani milenial, pertanian hidroponik. Alhamdulillah dengan kehadiran Bapak dan Ibu dari Universitas Juanda yang telah mensupport kami dalam rangka bertani seledri menggunakan sistem hidroponik yang telah didanai oleh Kemendikbudristek di Kecamatan Takokak. Pelatihan dan pendampingan diberikan secara intensif, mulai dari penyuluhan dan pelatihan teknik hidroponik, pengelolaan lahan, hingga pemasaran hasil pertanian. Para petani belajar cara menanam seledri secara efisien dengan penggunaan air yang minimal dan hasil yang maksimal. Panen seledri yang melimpah dan berkualitas tinggi, para petani kini memiliki akses ke pasar yang lebih luas dan harga jual yang lebih stabil. Dengan adanya program ini, kesejahteraan petani meningkat dan Desa Pasawahan menjadi contoh sukses dari penerapan teknologi pertanian modern yang berkelanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ega Muhammad Fajar, Kepala Desa Pasawahan, Kecamatan Takokak, Kabupaten Cianjur. Alhamdulillah pada hari ini, hari Jumat, sudah dilaksanakan kegiatan penyuluhan dan pelatihan kolaboratif governance yang diperkasai oleh tim pengabdian masyarakat dari Universitas Juanda yang dibiayai oleh Kementerian Kemendikbudristek. Dan alhamdulillah dengan mengangkat tema ataupun dengan diberikannya, salah satu contohnya adalah budidaya seledri dengan hidroponik. Ini sangat bermanfaat bagi masyarakat kami. Saya ucapkan terima kasih dan mudah-mudahan harapan ke depan dengan adanya pelatihan dan penyuluhan ini, dampak manfaatnya khususnya untuk masyarakat bisa lebih mendapatkan pengalaman, ilmu untuk bisa diamalkan dan diimplementasikan di masing-masing masyarakat Desa Pasawahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah langkah kecil kami menuju masa depan pertanian yang lebih cerah dan sejahtera. Bersama, kita bisa membuat perubahan yang nyata. Petani milenial, pertanian hidroponik.